Hai semua, selamat datang di channel Rizkasri. Jika teman-teman punya ikan tuna di rumah, jangan cuma digoreng atau digulai aja ya. Yuk sama-sama kita bikin ikan tuna tumis santan. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, ini ada satu buah labu siam yang sudah dipotong, 2 batang daun bawang, 2 buah tomat, 10 buah cabai hijau, 2 buah paprika hijau, ini boleh di skip, 1/4 daging ikan tuna yang sudah direbus, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 200 ml santan kental, ini santan yang diaku beku ya, karena aku simpan dalam freezer, 1 sendok makan cabai giling. Pertama-tama, aku akan menghaluskan bawang merah dan bawang putihnya. Ini boleh diiris. Panaskan minyak untuk menumis. Kemudian masukkan bumbu halus yaitu bawang putih dan bawang merah. Kemudian diaduk. Ini bawangnya tidak terlalu halus ya, masih kasar, tapi nggak apa-apa. Masukkan jahe dan lengkuas. Masukkan daun jeruk dan daun salam. Aduk sebentar. Masukkan cabai giling. Aduk kembali. Masukkan cabai hijau yang sudah diiris. Paprika hijau, aduk sebentar kembali. Masukkan labu siamnya. Tambahkan santan. Masukkan daging ikan tunanya. Diaduk sebentar. Biar matangnya merata, ini aku tutup. Tunggu sampai airnya sedikit menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut. Kita aduk kembali. Tambahkan daun bawang, tomat,
Terakhir, tambahkan setengah sendok makan garam. Diaduk rata kembali. Jangan lupa tes rasa. Jika dirasa garamnya kurang, boleh ditambahkan. Tapi ini udah pas. Nah, ini udah matang. Udah bisa kita matikan api kompor. Labu siamnya juga sudah empuk. Ini dia hasilnya. Ikan tuna tumis santannya udah matang. Ini dimakan pakai nasi anget. Enak banget. Pas banget. Sampai di sini dulu ya videonya. Semoga resepnya bermanfaat. Happy cooking!